عبده المصطفى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المقتضى. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم آمين. الحمد لله. Dipertemukan kita pada malam yang berbarakah, malam yang diimpunkan kita di satu tempat bersama dengan mereka yang diberi kerahmatan, yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diimpunkan kita semula seperti mana yang kita lakukan pada hari ini di hari akhirat nanti insyaAllah. Yang saya kasihi, yang saya hormati Fadilatul Habib Anizain Al-Abidin Hamid Hafizahullah Subhanahu Wa Ta'ala, Habib Ali Asgar Datuk, dan para tetamu, hadirin hadirat, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Secara ringkasnya, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-80, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwasanya astaghfir lahum, sama ada engkau memohon ampun untuk mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, engkau minta ampun kepadaku untuk mereka pun. Aula tastaghfir lahum, ataupun kamu tak minta ampun bagi mereka. In tastaghfir lahum, walaupun kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mereka 70 maratan, lebih kurang 70 kali ataupun banyak mana sekalipun." Dalam bilangan ini nak menunjukkan kata walaupun banyak mana sekalipun kamu mohon ini ampun bagi mereka, "fala yaghfirullahu lahum," niscaya Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampun mereka. Kenapa? Zalika bi'annahum kafaru billah, yang demikian itu mereka ingkar, mereka lalai, mereka jauh daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, enggan hendak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa rasulih, dan juga utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu la yahdil qawman fasiqin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberi hidayah ataupun petunjuk pada golongan yang munafik. Jadi sempena kita di dalam bulan Muharram, ketibaan kita dalam bulan Muharram, kita menyambut Ma'al Hijrah. Hijrah kita yang mana digalakkan kepada kita untuk sentiasa berubah. Yani kita berubah daripada perkara yang keji kepada perkara yang baik. Macam begitu juga tadi kita berubah daripada rumah kita mencari satu tempat yang penuh berkat, yang tempat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka, yang mana para malaikat la tadau ajniyata, para malaikat akan menghamparkan sayap pada majlis ini, pada majlis yang mana majlis mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu pun dinamakan suatu hijrah ataupun perubahan. Kaitan kita dengan ayat dan perubahan hijrah ini adalah
Janganlah kita jadi berubah seperti mana golongan munafik yang disebutkan dalam ayat ini, yang mana golongan munafik Rasulullah minta ampun kepada Allah sekalipun, walaupun banyak mana kali pun dia Allah Rasulullah minta ampun kepada dia untuk golongan-golongan munafik tadi, insya Allah Taala tidak akan mengampunkan dosa mereka. Kerana apa? Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak akan mengampun sesiapa pun, tidak akan mengubah sesuatu nasib kau, hatta yughayyiru, sehingga kamu sendiri, kamu tersebutlah berubah untuk ke arah kebaikan. Golongan munafik tadi keluar daripada arah munafiknya. Maka itulah yang dituntut oleh Allah SWT. Jadi nak katanya dalam ayat ini Allah SWT menyatakan Nabi Muhammad SAW, walaupun bagaimana banyak sekalipun kamu mohon ampun untuk mereka, niscaya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan, kerana Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada mereka yang fasik. Maka dengan sebab itulah, dalam bulan hijrah ini, dalam bulan Muharram ini, pada permulaan hijrah ini, maka kita berhijrahlah, berubahlah kita. Jadi jauhkan daripada sifat munafik, yang mana sifat munafik ini pada segi zahirnya nampak kepada tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada tapi hakikat batinnya, dalamannya nak membenci agama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun nak meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, para asatidz, tuan-tuan guru yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan mulanya, dengan kita beradanya di dalam majlis ini, maka niatlah kita selepas ini kembalinya kita ke rumah kita, balik dalam keadaan dibuangnya segala dosa kita, dijauhkan segala dosa-dosa kita, dilemparkan segala dosa-dosa kita, maka kita kembalilah dalam seperti mana kain putih, seperti mana orang yang baru lahir, orang yang telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata ulama, mereka yang hadir satu majlis ilmu, maka Allah Ta'ala hapuskan 70 majlis lawa kita. Segala kita, lalai kita, lupa kita kepada Allah Ta'ala, maka dihapuskan kita dengan satu majlis yang kita hadiri. Semoga kita semua ini dihapus oleh Allah Subhanahu Ta'ala, dan Allah Ta'ala berkati apa saja yang kita perlukan di dalam majlis ini. Allah Ta'ala hapuskan segala dosa-dosa kita. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Aku lupa oleh hadha wa astagfirullahaladzim wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah الذي أحضرنا وإياكم في هذا المحضر المبارك لنذكر سبحانه وتعالى ونتقرب إليه ونصلي ونسلم على أحب الخلق إليه حبيب الرحمن المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana jalisu man dzakarani, saya adalah orang, Allah berfirman, aku adalah akan dekat dengan orang yang menyebut namaku, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau ia menyebut namaku pada dirinya, aku sebut namanya pada diriku, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min mala'in, kalau ia menyebut nama aku di hadapan orang ramai, maka aku akan menyebut namanya di hadapan yang lebih ramai. Di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarrabu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ba'an." Qira'an.
Orang yang mendekatkan diri kepada aku dengan satu jengkal, aku mendekatkan kepadanya satu hasta. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ رَبِّي بَعًا فِرَعًا إِلَّا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَعًا. Orang yang mendekatkan dirinya kepada aku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depok. Demikian sikap Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang mau datang kepada Allah. Demikian balasan daripada Allah kepada hamba yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah lebih memberikan yang lebih daripada apa yang boleh diberikan hamba itu daripada usahanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, yang maha memberi, yang bila mana memberi tidak peduli sebanyak mana dan sebesar mana permintaan hamba, melainkan akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak kurang daripada kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadi harapan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar supaya Allah memberikan kepada umatnya rahmat daripada umat yang hidup di zaman Rasulullah sampai umat yang akhir zaman daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ummati ummatun marhumah, kata baginda Rasulullah, umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, umatku ini adalah umpama hujan yang kalau hujan turun senantiasa membawa kebaikan, baik hujan yang turun saat turun ataupun yang terakhir daripada hujan yang turun, semuanya membawa kebaikan, membasahi bumi. Umat ini umat yang baik di zaman Rasulullah, di zaman sekarang, di zaman yang akan datang. Demikian kebaikan dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada umat ini, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam memberikan jaminan akan yang demikian. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq, la yadurruhum man nawa'ahum hatta yudhirahullahu. Baginda bersabda, umatku adalah akan kekal berada dalam kebaikan. Tidak ada sesiapa yang berjaya untuk memburukkan dan memporak-porandakan umat ini sehingga datang hari yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni hari kiamat nanti. Ini adalah kabar gembira daripada baginda Rasulullah tentang nasib umat ini. Akan tetapi, walaupun ianya menjadi satu gambaran general tentang umat ini senantiasa berada dalam kebaikan, tetapi umat ini tidak sunyi daripada dugaan, tidak sepi daripada cabaran yang mencabar kepada umat ini. Senantiasa adanya cabaran akan memisahkan siapa di antara umat ini yang bijak menghadapi cabaran dan siapa yang gagal ketika berhadapan dengan cabaran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, insan yang menjadi contoh ketika menghadapi cabaran dan dugaan, ketika berhadapan dengan isu semasa, ketika berhadapan dengan provokasi, contoh yang ada bagi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang dijadikan oleh Allah dakwahnya selama 23 tahun, yang kita dapat mengambil contoh dari terhadap permasalahan yang kita hadapi pada apa yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. 23 tahun beliau berdakwah adalah menjadi contoh kepada kita terhadap segala permasalahan yang kita hadapi. Satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berbaring di bawah Ka'bah atau berhampiran dengan Ka'bah. Dalam awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berbaring di bawah Ka'bah, berbantalkan dengan lengannya, lalu kemudian didatangi oleh seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah sepatutnya engkau berdoa kepada Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kepada kaum musyrikin yang mengganggu, yang menyakiti kepada kaum muslimin dengan berbagai macam dugaan dan berbagai macam gangguan yang mereka lakukan kepada baginda Rasulullah dan kepada para sahabat Rasulullah. Sehingga dikatakan di dalam Sahih Al-Bukhari,
di antara dugaan demi dugaan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah dan juga para sahabat, Imam Bukhari meriwayatkan tentang keadaan Rasulullah ketika berada di Ka'bah, lalu kemudian sujud di menghadap kepada Ka'bah, maka bahwa diletakkan najis di atas pundak atau bahu belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak mampu untuk bangkit daripada sujudnya sehingga putrinya datang, Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa alaihi salam, membersihkan kotoran daripada badan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau bangkit daripada sujudnya tidak memiliki apa-apa untuk membalas kepada mereka kecuali berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma alaika bi'Uqbah bin Abi Mu'aid, ya Allah hukumlah kepada Uqbah bin Abi Mu'aid, berikanlah hukuman kepada fulan, berikan hukuman kepada fulan, hamba menadahkan tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nama yang disebut oleh Nabi pada saat itu, melainkan semuanya terbunuh dalam peperangan Badar. Ini adalah merupakan senjata doa yang dilakukan dan dipohonkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Allah. Demikian kaum muslimin yang disakiti dan juga diganggu oleh kaum musyrikin. Akan tetapi salah seorang ini ketika datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menghendak berdoa kepada Allah supaya mereka dihancurkan semuanya? Maka baginda Rasulullah bangkit daripada tidurnya dan menampakkan wajah yang marah, mengatakan kepada mereka yang bertanya, sesungguhnya umat sebelum kamu berhadapan dengan berbagai macam dugaan daripada orang-orang yang zalim, sehingga salah seorang daripada mereka diletakkan gergaji di atas kepalanya, dibelah menjadi dua dan tidak keluar daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnakum qauman tasta'jilun, akan tetapi kamu ini suka atau memiliki sifat terburu-buru, yakni menghendaki kemenangan dengan terburu-buru, menghendaki kejayaan dengan tergesa-gesa. Ini adalah merupakan satu peringatan daripada baginda Rasulullah untuk tidak tergesa-gesa di dalam mencapai yang diinginkan, melainkan dengan strategi yang benar dan juga dengan tekun dan juga dengan bijak, supaya kita tidak menanggung akibat daripada kelekaan kita atau terburu-burunya kita akan akibat yang kita tidak dapat menanggungnya. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mengajarkan kepada kita untuk tidak terburu-buru di dalam segala keadaan, untuk tidak mudah terpancing dengan emosi di dalam berhadapan dengan isu, untuk tidak tergesa-gesa menyikapi provokasi daripada pihak-pihak tertentu, dengan kita mengambil sikap tanpa kita menimbang sikap yang kita ambil itu adakah mengundang kebaikan ataupun sebaliknya. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mengajarkan kepada kita untuk tidak tergesa-gesa ketika baginda Rasulullah berkeinginan untuk menyempurnakan bangunan Ka'bah, yaitu yang ketika itu Ka'bah yang saat ini bangunan Ka'bah ada Hijr Ismail yang searas pinggang itu. Baginda Rasulullah menginginkan bahagian Hijr Ismail ditinggikan sama tinggi dengan Ka'bah, karena itu adalah bangunan yang asli kepada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika tahun ke-8 kota Mekah jatuh ke tangan Rasulullah, Nabi bersabda, aku berkeinginan untuk membangun Ka'bah, yakni Hijr Ismail, setinggi sama dengan Ka'bah yang sekarang, akan tetapi aku enggan melakukannya karena aku khawatir masyarakat di Mekah ini akan meninggalkan agama ataupun akan melakukan perkara yang lebih buruk, yakni baginda Rasulullah enggan untuk membangun Ka'bah karena khawatir mengundang implikasi yang lebih buruk. Walaupun membangun Ka'bah adalah perkara yang baik karena itu rumahnya Allah, akan tetapi bila mana perbuatan yang baik akan mengundang perbuatan yang buruk, tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda dalam hal ini lebih mengutamakan tentang mengelak daripada perkara yang buruk untuk muncul berbandingkan melakukan perkara baik yang mengundang keburukan. Kaidah mengatakan, di dalam kaidah usul fiqh mengatakan, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih,
aku mengelak daripada perkara yang buruk lebih diutamakan daripada melakukan perkara yang baik, kalau perkara baik itu mengundang keburukan. Demikian faedah yang disampaikan oleh para ulama yang diambil daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terinspirasi daripada Al-Qur'an Karim. Man ista'jala ala syai'in qabla awani uqiba bi hirmani. Orang yang dia tergesa-gesa mendapat sesuatu sebelum tiba waktunya untuk mendapatkannya, maka dia akan dihukum untuk diharamkan mendapatkan yang diinginkan karena sifat tergesa-gesa tadi. Oleh sebab yang demikian, hendaklah kita menjadi insan yang tidak menjadi korban kepada provokasi, tidak menjadi korban kepada informasi yang tidak tahu sejauh mana kebenarannya, dan yang paling penting, tidak menjadi korban kepada emosi diri kita sendiri bila mana tidak dipandu dan tidak dikawal dengan nas, dengan syariah yang telah datang dengannya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ketika didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab setelah mendengarkan beberapa isu yang disebarkan, isu yang dihebohkan oleh golongan kaum munafikin, sebagaimana kita dengarkan ayat yang sebentar tadi yang dibaca oleh Ustaz Ibadur Rahman, menggambarkan bagaimana dahsyatnya kaum munafikin mengganggu, menyakiti Rasulullah, walaupun bukan dengan senjata, walaupun bukan dengan pedang, walaupun bukan dengan kekuatan secara fisik, tetapi gangguan kaum musyrikin melalui provokasi, gangguan kaum munafikin melalui provokasi, gangguan kaum munafikin menyakiti Rasulullah, menodai marwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam dusta, dengan berbagai macam isu yang menjatuhkan marwah Nabi ataupun menjatuhkan marwah kaum muslimin. Maka salah seorang daripada mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang marahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya mengatakan, ini Muhammad termasuk daripada golongan orang samping kalbat yaktulah, kasih gemuk engkau punya anjing, dia akan terkam kepada dirimu sendiri. Menggambarkan Rasulullah dengan demikian, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap dengan tuduhan yang begitu hina oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay menganggap bahwasanya ini Nabi Muhammad datang daripada Mekah dalam keadaan susah, berhijrah tak bawa apa-apa, kita yang berada di Madinah sokong dia, tolong dia, lalu kemudian kita beri segala-galanya, sekarang sudah punya kuasa, dia pula nak tindas kepada kita, dia pula nak berkuasa. Wahakadah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ini adalah umpama anjing yang lapar, dia kasih makan, kalau sudah gemuk dia akan terkam kepada tuannya. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah. Kata Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, keizinkan aku penggal kepala orang ini. Abdullah bin Ubay bin Salul ketika ditanya, adakah kamu berkata demikian? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, aku tidak mengatakan demikian. Kata baginda Rasulullah, kata Umar Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepala orang ini. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan wahai Umar, nanti orang kata Muhammad bunuh temannya sendiri. Dipikir oleh Nabi jauh pandangannya, walaupun ia adalah satu fitnah yang dahsyat dan kejam daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi tindakan Nabi tidak terprovok dengan emosi, tidak terbawa dengan emosional dan marah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, laysa syadid bisur'ah walakin syadid man malaka nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang memiliki fisik dan otot untuk melawan dengan sesiapa. Orang yang kuat adalah orang yang dapat mengawal emosinya saat dia beremosi. Berapa banyak di zaman kita sekarang ini, di media sosial, baik itu juga di internet dan juga di mana-mana tempat, yang mengundang provok untuk mengkeruhkan hubungan antara fulan dengan fulan, antara golongan ini dengan golongan itu, yang ingin memecah belah dan juga merosak keharmonian. Tangan-tangan ini adalah umpama tangan-tangan kaum munafikin yang ingin merosakkan hubungan antara kaum muslimin. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bijak menyikapinya. Kemudian kata setelah Sayyidina Umar keluar daripada majlis itu, didatangi oleh salah seorang anak daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya seorang muslim yang berpegang kepada agama, bapaknya ketua kaum munafikin. Anaknya mengatakan,
aku mendengar kalau engkau akan menyuruh orang lain untuk membunuh kepada ayahku. Berita sampai kepada anaknya lain daripada apa yang sampai kepada yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata jangan bunuh. Nanti orang akan kata Muhammad bunuh kepada temannya. Maka anaknya datang sabar kepada anaknya. Kalau Rasulullah akan suruh orang bunuh kepada bapaknya, anaknya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mendengar engkau akan suruh orang membunuh kepada ayahku. Kalau memang benar engkau akan menyuruh demikian, biarkan aku yang buat, wahai Rasulullah. Sebabnya tak ada di Madinah ini yang dikenali seorang anak bakti kepada bapaknya seperti mana aku bakti kepada bapakku, walaupun bapaknya orang munafik. Walaupun bukan munafik, ketul kepada bang munafik. Tapi anaknya sebagai anak tetap hormat dan bakti kepada bapaknya sebagai bapak juga. Katanya, ya Rasulullah, kalau benar engkau akan suruh orang bunuh kepada bapakku, biar aku yang buat. Karena ya Rasulullah, kalau engkau suruh orang lain dan orang itu bunuh kepada bapakku, aku tak boleh kawal perasaan aku bila mana tengok kepada orang yang membunuh kepada bapakku, sehingga aku bunuh kepada dia. Dengan begitu aku membunuh orang yang beriman karena orang yang tidak beriman. Biarkan aku lakukannya, kata baginda Rasulullah. Kata orang-orang itu mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya sambil tersenyum dan mengatakan, tidak, yakni aku tidak suruh apa-apa kepada siapa untuk membunuh kepadanya. Akan tetapi biarkan dia, yakni ayahnya, biarkan bersama dengan kita, yakni selagi masih boleh dikawal. Demikian keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila mana menyikapi isu yang mengundang provokasi, tidak tergesa-gesa untuk mengambil sikap sebelum ditimbang sikap itu adakah mengundang kebaikan ataupun sebaliknya. Dalam satu perjalanan, baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berhadapan dengan isu yang panas. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tauladan berhadapan dengan isu yang membangkitkan emosi setiap orang yang terkadang memberikan komen melalui tangannya dengan tag di dalam Facebooknya atau dalam Twitternya dan sebagainya, ataupun melalui teleponnya, ataupun dengan berbagai macam cara. Kalau kita tengok dalam surat kabar yang melalui internet dan kita tengok komen yang ada di situ macam-macam, yang memberikan komentar tanpa menimbang kata-katanya itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa dia berpikir bahwa apa yang dicatat dan dikeluarkan akan dibaca sekian ramai orang, tanpa dia menyadari kalau yang ditulis akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, yang tidak melepaskan satu lapas kecuali raqib dan atid, akan mempersoal, akan mencatat, yang akan disoal dia atas apa yang dicatat atau melalui tulisan yang tulis dengan tangannya. Baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana berhadapan dengan isu yang panas untuk kita tidak mudah terbawa satu hari ketika keluar bersama dengan kaum muslimin. Dalam satu peperangan, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rehat di satu tempat. Ada satu perigi di situ, yang perigi itu ada air, namun baldi yang ada hanya satu baldi sahaja untuk mengambil air. Datang hamba budak Sayyidina Umar bin Khattab bernama Jahjah, datang ke sebuah perigi untuk mengambil air. Maka diambillah baldi itu. Pada masa yang sama datang seorang daripada Ansar yang juga ingin mengambil air. Maka masing-masing mengatakan satu dengan yang lain, satu dengan yang lain berebut baldi tersebut. Yang satu menarik ke bahagian kepada seorang Ansar, yang jangan menarik juga ke sini. Lalu kemudian ketika mereka bertelaga sesama sendiri karena baldi sahaja, satu terbawa dengan emosi, yang satu lagi terbawa emosinya juga. Jahjah mengatakan, ya ma'asyaral muhajirin, hai kaum muhajirin, tolong aku daripada orang Ansar ini yang mengambil baldi daripada aku. Maka kaum Ansar pun tak sabar, dia pun panggil juga, ya ma'asyaral Ansar, tolong aku berhadapan dengan orang muhajirin yang ingin mengambil baldi daripada tanganku. Masing-masing yang sudah terbawa dengan emosi daripada perkauman hatta di dalam sesama Islam sendiri, kalau ianya terbawa dengan dasar perkauman yang salah, maka masing-masing akan terbawa dengan emosi. Bukanlah perkauman itu salah secara mutlaknya, tidak. Tetapi bila mana perkauman membawa perselisihan dan pertelingkahan serta menghilangkan keharmonian, itu
istilah yang dicela dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan golongan aku yang membawa kepada ashabiyah, yakni kepada perkauman. Yang dimaksudkan adalah perkauman yang mengundang kepada keburukan dan menghilangkan kepada keharmonian. Akan tetapi kalau ianya ingin membantu golongannya sendiri dalam kebaikan yang mendatangkan manfaat kepada golongannya sendiri, maka ianya tidak tanpa memudaratkan kepada yang lainnya, maka ianya bukan termasuk daripada perkauman dengan makna yang negatif. Maka dengan demikian baginda Rasulullah pernah memanggil kaum masing-masing ketika dalam peperangan, ketika kaum muslimin kacau bila waktu itu, yang dipanggil oleh Nabi SAW adalah kaum masing-masing. Ya Bani Fulan, Ya Bani Fulan, Ya Bani Fulan. Dipanggil dengan oleh Nabi SAW dengan dasar perkauman, tetapi yang membawa manfaat, yang membawa kebaikan. Bukankah baginda Rasulullah SAW menghadiri satu persembahan di mana diadakan perlombaan memanah? Perlombaan memanah, maka ikut masing-masing daripada kaum muslimin dalam perlombaan memanah. Maka salah seorang daripada mereka yang memoyak memanah adalah merupakan keturunan daripada Nabi Ismail. Kata yang mengatakan, Ermi, hai Fulan, memanahlah kamu. Sesungguhnya datuk kamu adalah seorang yang cekap dalam memanah. Ianya adalah menyebut tentang datuknya, yakni kaumnya. Ianya adalah bukan dikatakan negat, bukan dikatakan perkauman, tapi ini adalah membangkitkan semangat di dalam kebaikan. Tidak dimaknai perkauman itu hanya negatif secara mutlak, tapi ada baiknya bila mana mendatangkan kebaikan dan mengelak daripada keburukan. Oleh sebab yang demikian, ketika berlaku dua orang ini berselisih, satu mengatakan, ya ma'asyiral muhajirin, turunlah aku berlawan dengan si Ansar. Ini perkauman yang membawa kepada perselisihan. Yang Ansar panggil, ya ma'asyiral Ansar, turunlah aku menghadapi dengan muhajirin. Ini perkauman untuk mengajak pergaduhan, perselisihan. Ini yang dicela. Maka masing-masing datang. Kalau muhajirin datang kepada Jahjah, kalau Ansar datang kepada orang ini, dan masing-masing sedang memegang pedang. Demikian sehingga baginda Rasulullah ketika mendengar, maka Nabi SAW bersabda kepada mereka yang sedang dalam keadaan marah, katanya, ada wal jahiliyah wa ana baina dhahrainikum, dan kamu masih menyerukan seruan jahiliyah sementara saya masih hidup di tengah-tengah kamu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hidup, kamu masih mempunyai perangai seperti jahiliyah, yakni ingin mengumpulkan kelompok sendiri untuk mengobrolkan kepada kelompok yang lain, adakah ini yang kamu lakukan sementara aku masih hidup? Apa dasar imannya kepada Nabi SAW bila mana perangai orang-orang jahiliyah dihidupkan balik oleh golongan tertentu? Ianya adalah merupakan satu nasihat dan teguran pedas daripada Nabi SAW. Da'uha fa'innaha muntina, tinggalkan hal yang sedemikian, sesungguhnya ini berbau busuk. Kata Nabi SAW wa ala alihi wa sallam, kalimat yang menyeru, hai Ansar, hai muhajirin, bila mana ia disuruhkan untuk memprovokasi dan bergaduh sesama sendiri, kata baginda Rasulullah, ini adalah berbau busuk. Kata Nabi SAW wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, maka baginda Rasulullah ketika itu memberikan timbangan bagaimana berhadapan dengan isu ketika berada dalam keadaan emosi. Dan walakna bahwanaikum, aku masih hidup, kamu masih berupa demikian. Artinya, bila mana kita berhadapan dengan isu-isu yang memprovok kepada kita, tegakkan di hadapan kita, bagaimana Rasulullah kalau ada di zaman ini, bagaimana beliau akan menyikapinya? Sandarannya bukan emosi kita, sandarannya adalah bukan kelompok kita, sandaran kita adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka baginda Rasulullah mengambil sikap pada ketika itu, katanya, kita tidak jadi rehat di sini. Yang awalnya duduk di kawasan tersebut untuk rehat, Nabi cancel, Nabi tak berikan ruang untuk rehat. Semuanya diperintah untuk gerak, melangsungkan para penyambung perjalanan. Walaupun masa itu masa rehat, yakni tidak dipilih masa itu untuk rehat, kecuali kaum muslimin waktu itu berada dalam keadaan keletihan yang sangat, Nabi tidak beri ruang kepada mereka untuk istirahat. Walaupun letih, dibawa oleh baginda Rasulullah sambung perjalanan. Maka semuanya pun ikut dengan Rasulullah menyambung perjalanan. Dalam keadaan letih, ada yang mengantuk, ada yang tertidur di jalan, ada yang tak larap untuk bergerak. Walhasil Nabi tidak beri ruang untuk rehat. Apa tujuannya?
supaya teralihkan pandangan mereka daripada isu yang lagi sedang panas ketika itu antara golongan Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin berselisih. Dialihkan emosi itu oleh baginda Rasulullah dengan menyambung perjalanan walaupun letih, diteruskan oleh Nabi supaya mereka keletihan dan tidak terfokus kepada isu yang sedang berlaku sebelumnya. Demikian salah satu strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan hal-hal yang mengundang perselisihan dan pertengkaran antara kelompok. Oleh sebab yang demikian, berhadapan dengan hal-hal isu semasa yang berlaku di sana dan juga di sini, ambillah cara yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengkeruhkan keadaan dengan berbagai macam komen yang akan mengkeruhkan bahkan memburukkan hubungan antara manusia. Sesungguhnya bila mana hal yang diprovokkan ini akan bila mana hal ini akan terjadi kepada keadaan yang lebih teruk, maka ianya akan mengundang impact yang lebih membawa kehancuran kepada seluruh umat, dan ini adalah akan menjadi satu hal yang tidak diinginkan oleh sesiapa pun juga. Oleh sebab yang demikian, kita hendaklah mengambil daripada tunjuk ajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya dalam hadis yang sahih, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna adzabul hadith, hati-hati kamu daripada prasangka, sesungguhnya prasangka itu seburuk-buruk dusta adalah prasangka. Untuk tidak menyangka dengan prasangka yang negatif, ini adalah bahagia daripada tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang sayangkan kepada umatnya, Nabi yang sayangkan kepada perdamaian, Nabi yang suka untuk menyampaikan kebaikan kepada semua umat manusia, baik orang Islam yang menjadi keutamaan ataupun yang bukan Islam, untuk hidup bersama sepertimana dahulu di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hidup antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Akan tetapi ketika baginda Rasulullah sudah memberikan jaminan hidup damai berjiran dengan tiga puak Yahudi yang ada di Madinah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan juga Yahudi Bani Quraidah, bukankah ini adalah bahagian daripada strategi penting yang telah dicapai dan berjaya oleh Rasulullah SAW ketika berhijrah membuat piagam Madinah? Di situ diperincikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipersetujui oleh orang-orang Yahudi, tidak mengganggu perempuan, tidak boleh mengganggu jiran, menjaga keamanan sejagat, dan juga menghormati kesepakatan bersama satu demi satu daripada lebih kurang hampir 60 poin yang disetujui antara kaum muslimin yang diketuai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tiga puak Yahudi untuk menjalinkan hubungan antara kaum muslimin dengan tiga puak Yahudi yang hidup berhampiran dengan kota Madinah. Bersekian lama hidup berjiran dalam keadaan aman dan juga damai, masing-masing terpenuhi haknya oleh baginda Rasulullah dan juga termasuk oleh orang-orang Yahudi. Melainkan ketika tiga puak itu sendiri yang melanggar perjanjian, yang satu melanggar karena seorang perempuan dengan muslimah yang dibuka dengan paksa auratnya, maka diambil tindakan oleh Nabi SAW. Apa sebabnya? Poin dalam piagam Madinah, jangan mengganggu seorang perempuan. Maka ya, ketika seorang wanita muslimah diganggu, dibuka auratnya oleh seorang Yahudi, maka Nabi hukum semuanya oleh Nabi SAW. Hidup damai, hidup elok, hidup sama-sama menjaga kebatasan masing-masing, tapi dia berkhianat, menyentuh hal-hal yang terkait dengan prinsip agama, prinsip Islam itu sendiri, maka dalam hal ini tidak ada toleransi. Dalam hal bertoleransi, dalam hal-hal yang menjaga keharmonian bersama, ya. Tapi bila mana toleransi melepasi dari batasan kepada prinsip agama, maka dalam hal ini tidak ada toleransi. Demikian diambil tindakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Yahudi yang menodai kehormatan satu perempuan karena masing-masing sudah berjanji untuk tidak melanggarnya. Yang satu lagi melakukan pelanggaran dengan ingin membunuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naik ke atas punggung ini menjatuhkan batu ke
kepada Rasulullah supaya kena batu dan Nabi meninggal dunia. Datang Jibril beritahu kepada Rasulullah, fulan naik ke atas akan menjatuhkan batu kepada engkau. Si Yahudi tadi, Nabi terus tinggalkan, balik ke Madinah, diberitahu oleh Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, maka si Yahudi yang berkhianat tadi dihukum oleh Nabi SAW. Yang ketiga Yahudi yang melanggar kepada piagam Madinah ketika berjanji untuk tidak memberi ruang kepada musuh masuk ke kota Madinah, kesepakatan bersama menjaga keamanan sejagat. Yahudi Bani Quraizah melakukan pelanggaran memberi ruang kepada kaum musyrikin untuk masuk melalui pintu perkampungan Yahudi Bani Quraizah untuk menyerang kepada kaum muslimin, dihukum juga oleh Nabi SAW. Ketiga-tiga itu selama hidup berjumpa dengan Rasulullah, Nabi tidak pernah sekalipun mengganggu kepada mereka, menyakiti kepada mereka, tidak pernah menyentuh apa yang menjadi pegangan kepada mereka selalu pada dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Akan tetapi ketika ketiga-tiganya melakukan perkara yang bercanggah dengan apa yang disepakati dalam piagam Madinah, maka ketiga-tiganya diambil tindakan tegas oleh Nabi SAW. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oleh sebab yang demikian, semua umat manusia berhak untuk mendapatkan kehidupannya dengan tenang, aman, damai, dan tidak ada sesiapa yang disakiti atau ternodai kehormatannya. Akan tetapi bila mana timbul provok untuk mengkeruhkan keadaan, maka ianya adalah menjadi satu hal yang boleh merebak dan akan mengkeruhkan keadaan, dan ini yang tidak diinginkan oleh sesiapa pun juga. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bijak menghadapi situasi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan daripada umat Nabi Muhammad yang bijak berhadapan dengan isu dan provokasi, dan mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk tidak mudah kalah dengan emosi atau menjadi korban kepada informasi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita melalui hati kita, pandangan kita, telinga kita, dan tangan kita, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada tergelincir kepada hal-hal yang memburukkan kepada keadaan. Dan kita merayu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga negara Malaysia, keharmoniannya, ketenterangannya ya rabbal alamin. Dijaga agama di sini yang menjadi teras kepada negara, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih daripada sekian daripada hamba-hambanya untuk menjaga kesucian agama ini. Dan kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, ampunkan kita semua, dan dijadikan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kepada kita meneladani kepada baginda Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing umat Islam secara khususnya dengan bantuan dan bimbingan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, daripada teladannya, daripada sunnahnya.